Selamat datang kembali di Delicate, guys. Kapal pancing tuna ini sekarang sudah dimulai atau sudah dilakukan proses pengecatan. Kalian bisa lihat di bagian bawah lambungnya itu diberikan warna merah, kemudian di tengah-tengah diberikan warna biru, kemudian ada list warna merah lagi, lalu kemudian di bagian atasnya itu diberikan cat berwarna putih. Oke, saya akan menuju ke sebuah jalan sempit yang ada di sini. Saya akan merangkak lagi di sana, guys, menuju ke arah buritan dari kapal ini. Saya akan merangkak perlahan-lahan. Oke. Uts. Lalu kita akan mencoba naik ke kapal ini. Setelah saya melewati celah sempit ini, ini propellernya, guys. Sayangnya juga di sini terdengar musik copyright yang cukup jelas terdengar. Oke, kita naik untuk melihat proses yang ada di sini, guys. Oke, kalian bisa lihat warna biru, merah, kemudian warna putih lagi di atasnya. Oke, guys, ini tutup palkanya juga sementara dilakukan proses pengecatan oleh beliau. Kemudian tiara depan itu di sana sudah dilakukan proses pengecatan, catnya itu berwarna putih lantainya. Dan di bawah kapal ini ada proses pengerjaan, guys, di bawah sini. Kita lihat dari atas sini, guys. Oke, dan saya akan mengajak kalian turun lebih dekat lagi melihat proses pengerjaan mesin dari kapal ini. Cuaca di sini lumayan panas, guys. Saya sampai berkeringat juga. Itu proses pemasangan selang spiral sepertinya. Cuaca lumayan panas, guys, sampai saya juga berkeringat. Padahal saya tidak kerja, guys. Lebih-lebih mereka yang lagi kerja. Ada bagian yang baru saja terpasang, guys, di sini. Bisa kalian lihat. Yang kemarin-kemarin ini belum terpasang, sekarang sudah dipasang di sini untuk melengkapi mesin yang digunakan kapal ini. Oke, guys, karena cuaca di sini lumayan panas dan saya sudah berkeringat, jadi saya harus kembali ke atas. Kita cukup melihatnya dari atas ruang atau kamar mesin.
seperti biasa saya akan mengajak kalian untuk melihatnya dari arah jendela yang ada di sana, guys. Lengan saya berkeringat karena panas. Cuacanya panas, guys. Oke, guys. Sekarang saya sudah berada di jendela dari kamar mesin ini. Sambil kita melihat ke bawah proses pengerjaan yang dilakukan di kamar mesin. Oke, guys, dan posisi saya saat ini berada di jendela bawah dari kamar mesin ini. Kita intip lagi dari sini. Mata saya sampai kena air keringat, guys, dan perihnya luar biasa. Sini sebenarnya cuaca saat ini tuh lagi mendung, tapi udaranya lumayan panas, guys. Saya sudah berada di luar kamar mesin saja, udaranya masih terasa sangat panas. Selanjutnya kita menuju ke arah depan. Ini lantainya sudah dilakukan proses pengecatan. Kemarin-kemarin waktu saya kemari itu belum dilakukan proses pengecatan. Kalau sekarang ini sudah dilakukan proses pengecatan. Dan sepertinya saya periksa dulu apakah ini masih basah. Kayaknya sudah kering. Kita menuju ke arah depan. Ada proses pengecatan juga di depan sana, guys. Oke. Oke deh. Saya sampai harus merangkak, guys. Di bawah atap daun kelapa itu. Dan depan ini adalah laut Flores yang kalian lihat. Ini adalah haluan dari kapal ikan tuna ini yang sementara dilakukan proses pengecatan. Oke, kita memutar ke arah belakang, ke arah ruang kemudi yang ada di belakang sana. Diberikan juga cat berwarna putih, sama dengan warna lantai dari kapal ini, yang juga diberikan cat berwarna putih seperti ini. Dan kemungkinan kapal ini kurang dari 1 bulan sudah bisa dilepas ke laut jika cuacanya memungkinkan. Oke, saya akan menuju ke arah belakang. Ini tutup palka yang juga sementara dicat berwarna biru. Sementara untuk deck dari kapal ini belum dilakukan pengecatan. Oke. Saya mengajak kalian untuk keliling-keliling di kapal ini, kapal pancing tuna. Oke, depan itu adalah kamar mesin yang saat ini sementara dilakukan proses pengerjaan. Oke, guys, dan terima kasih sudah bersama saya. Kita ketemu lagi di konten yang lebih menarik berikutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Delicate. Terima kasih, sampai jumpa.